Maskeran ala-ala di klinik kecantikan, cek. Ya, ternyata masker gue tuh masih numpuk dan bingung cara ngabisinnya gimana. Mari kita maskeran pakai masker 15 ribuan seharga seblak bunda. Gue tuh bingung, ternyata masih banyak orang yang bilang kalau skincare murah itu berarti kualitasnya jelek. Padahal belum tentu, Shay. Kalau bisa, kita nih maskeran atau skincarean dari yang murah dulu. Kalau cocok kan alhamdulillah ya. Justru poin pentingnya kalau kalian beli skincare itu dilihat dari ingredientsnya dan disesuaikan dengan kebutuhan kulit kalian. Contohnya gue lagi pakai peel off mask walaupun murah, tapi gue sesuaikan nih sama kebutuhan kulit gue karena lagi jerawatan. Gue pilih yang varian salicylic acid dan mugwort plus cica. Dan gue tuh suka banget pakai peel off mask kalau lagi jerawatan karena bikin kulit tuh jadi lebih calming, terus kayak adem semriwing. Poin pentingnya ya satisfying, tapi jangan lupa bestie, dibersihkan residunya pakai toner ataupun face mist. Peel off mask sama face mist gue pakai dari Kala. Soalnya ingredients dan manfaat peel off mask mereka tuh to the point. Dan beneran afternya kulit gue tuh kemerahannya jauh lebih berkurang. Mereka juga punya banyak varian, ada 6, tinggal kalian sesuaikan kebutuhan kulit kalian. Kalian wajib coba. Maskeran ala-ala di klinik kecantikan, cek. Hai bestie. Karena udah lama banget gak maskeran dan netizen nih pada nagih. Kali ini gue mau bereksperimen sendiri maskeran pakai peel off yang harganya seharga bakso aci. Yes, cuma 15 ribu. Tapi tantangan kali ini gak boleh putus, harus jadi topeng. Ini kita tumplekin aja langsung satu bungkus. Kita aduk pelan-pelan pakai perasaan, yang penting jadi. Gak kayak lo sama mas gebetan, pelan-pelan tapi kagak jadian. Bercanda gue. Tanpa basa-basi ini langsung kita oles aja, super dingin, Shay. Gak apa-apa, biasanya yang dingin dan super cuek itu bikin penasaran. Malah cuek. Jangan lupa mulut, karena ini ala klinik kecantikan. Didieminnya cukup 20 menit aja, jangan lama-lama. Emang enak didiemin? Gak enak. Jadi langsung kalian congkel aja pinggirnya pelan-pelan. Dan ini nih part tersatisfying yang ditunggu-tunggu sama netizen. Lah ini muka gue langsung lembab. Mari kita lihat hasilnya masker seharga bakso aci 1, 2, 3. Gue museumin gak sih? Sampai bilang masker murah kagak bisa jadi topeng. Proof, muka gue jadi lebih cerah dan lembab. Catat masker 15 ribuan ini dari Elmola Skin yang mugwort peel off mask clear with hyaluronic acid. Maskeran ala klinik kecantikan, cek. Maskeran kali ini mau pakai masker yang pinky-pinky, bestie. Langsung aja kita ambil 2 bungkus maskernya Noera. Ini kali ini gue gak boleh gagal nih, kudu jadi topeng. Karena mohon maaf, terakhir kali gue bikin video maskeran ala klinik kecantikan, maskernya gagal, bestie, kagak jadi topeng. Yang kali ini makanya kudu optimis, kudu jadi topeng. Noh, lihat teksturnya aja udah semantep ini ya, kali gak jadi topeng. Ini nemplokinnya kagak usah tipis-tipis, langsung tebel-tebel aja kayak orang mau minjem duit. Salah, kalau itu mukanya yang tebel, bukan maskernya. Jangan lupa kita tutup juga nih, bibi. Biar semua rahasia negara aman terkunci. Ini nunggunya nggak pakai lama dan pas di peel off kalian bisa lihat sendiri ini super gampang banget, bestie. Nah kan auto jadi topeng, apa gue bilang? Nanti gagal-gagal, Shay. By the way, masker yang aku pakai ini dari Noera. Aku punya banyak banget masker Noera. Kalian ada yang mau nggak? Masker ini super nyaman, gampang banget dipakai seperti yang kalian lihat tadi dan gak usah khawatir, dia juga udah BPOM. Maskeran ala-ala di klinik kecantikan, cek. Kali ini kita bikin yang agak menantang, pakai buah kiwi. Dan pas di peel off harus jadi topeng, gak boleh putus. Oke, mari kita cari di antara harta karun permaskeran duniawi. Banyak ya, friend, cukup untuk satu kampung 2 tahun ke depan kayaknya. Oke, ternyata ada dari Pink Roulette. Jadi kita gak usah repot-repot metik buah kiwi dulu, kita parut, kita keringin, gak usah. Kalau kalian gak mau gagal bisa pakai takaran 1:1 sama airnya. Tapi karena gue udah pro, cileh, jadi gak usah lah ya, dikira-kira aja. Dan seperti biasa punya Pink Roulette, ini kalau ditemplokin super dingin, adem semriwing. Jangan lupa jidat juga ditemplokin biar kagak belang. Jangan lupa pren hidung juga, ntar hidungnya belang kayak mantan lo, hidung belang, gak bercanda. Kalau udah 15 menit kalian bisa langsung aja peel off dari ujungnya biar gampang. Deg-deg ser, ini gue udah deg-deg takut gagal wa, ntar memalukan nama Mbak Andi. Seperti biasa selalu jadi topeng, fosil peel off gue bertambah. Dan ini afternya cuma 20 ribuan aja, kulit aku jadi lebih cerah dan lembab. Maskeran ala-ala di klinik kecantikan lagi, cek. Hari ini aku mau review masker 50 juta. Enggak canda, ini kita pilih-pilih dulu maskernya. Kali ini maskerannya lebih menantang. Mau cobain multi masking pakai peel off mask tapi 3 varian. Dan gak boleh putus, harus jadi topeng. Masker pertama karena warna pink jadi mangkuknya juga pink. Ya Allah, bencana sugra. Pasti udah gak pernah rapi jadi manusia. Karena yang fresh untuk melembabkan. Aku pakai yang di daerah Hyuzon karena di daerah situ kulit aku normal to dry skin. Next, ini yang varian charcoal. Aduh duh, ini warnanya gelap banget. Segelap masa lalu sama mantan, cek ilah mantan. Nah loh, hidung belang. Muncul beneran deh tuh mantan gue. Canda hidung belang. Moga-moga nih video kagak muncul di FYP mantan gue. Niatnya mau bikin lagi yang buat mulut. Eh, kebanyakan. Kagak ngapa deh buat nutupin mulut haters. Ya kerjaannya tiap hari nyinyinyinyinyinyinyi. Oke lanjut, ini udah kering, langsung kita peel up aja. Ini nontonnya harus serius karena part tersatisfying. Lihat noh, bibir gue udah ready. Ready apaan tuh? Bercanda ready. Dek dik duk ser, eh jadi juga. Ini masterpiece kedua. Walaupun ini udah detik-detik sakaratul maut alias mau putus. Emang udah peel off terbaik itu dari maskeran. Udah murah, banyak pula isinya.
Maskeran ala-ala di klinik kecantikan cek. Yuk, mari kita buka harta karun penyimpanan maskerku. Gak bercanda, woi. Hari ini mau pakai serba biru ke ijo-ijoan. Jadi kita pakai ini nih. Masker dari rumput laut. Gila enggak? Maksud gue biar ada vibes-vibes lautnya pakai mangkok putri duyung tapi kekecilan. Ya udah kita pakai yang mutiara aja. Tenang lo kalau mau nyobain ini kagak usah nyelam, tinggal beli di dalam Moraskin, harganya cuma 10.000. Ingat lo bukan mau cebok tapi mau maskeran. Jadi pakai air mawar atau pakai air mineral lah, jangan pakai air keran dah. Mau pakai air embun surga juga kagak ngapa kalau udah pernah ke surga. Dingin pol. Klaimnya ini masker buat meredakan jerawat, kemerahan, dan juga mengurangi minyak berlebih. Tiba-tiba cinta, enggak, tiba-tiba ada bencana sugra. Hidung gua berasa sesak napas. Bentar, kita minum dulu pelan-pelan baru dah. Ini ternyata kurang satu bungkus. Karena judulnya maskeran ala klinik kecantikan, jadi harus sampai mulut. Jadi ini total gua pakai 3 bungkus. Duk-duk ser. Oke, gagal pemirsa. Karena pinggirannya kurang tebel, jadi enggak jadi topeng. Jangan lupa kita bersihin residunya pakai face mistnya dari Delmora juga. Ingat, gua cuma pakai masker bukan oplas. Maskeran ala-ala di klinik kecantikan cek. Tapi kali ini maskeran ala-alanya beda bunda. Aku mau pakai masker termahal yang pernah aku punya. Ya gila, mahal bingit. Mahalnya karena dia mengandung emas 24 karat dan safron. Karena banyak banget yang pakai masker ini jadi aku kepo. Emang beneran dia ngandung emas? Ini kita tumplek semuanya aja biar maskerannya gak gagal kayak hubungan aku sama mantan. Canda mantan. Kalau maskeran aku lebih sering pakai kuas silikon ini nih, enak banget. Aku belinya di Watson tapi nanti aku juga cantumin link di bio. Gila, ternyata maskernya emang cantik banget. Kita coba gimana rasanya ngolesin emas ke muka. Jangan-jangan habis pakai masker ini muka aku kelihatan mahal kayak Mbak Kylie. Gila, ini masker dingin pol. Warnanya cakep banget. Kalau udah kalian colek dan dia nempel, seperti biasa kayak di klinik kecantikan, tap-tap pakai spons basah di ujungnya biar pas dicongkel gini gampang bunda. Aduh gila, ini satisfying banget. Ini kan part yang kalian tunggu-tunggu. Kira-kira ini bekas peel off-nya bisa dijual gak ya? Ini sampai bibir aku ikutan lembab. Bahkan ini masker peel off terlembab yang pernah aku punya. Jangan resah, ini aku bercanda, masker ini gak mahal, cuma belasan ribu doang. Jangan lupa bersihin residunya pakai face mist atau toner dengan kapas biar gak jerawatan. Maskeran ala-ala di klinik kecantikan lagi cek. Tiap hari komen diserbu netizen. Kak, bikin maskeran ala-ala klinik kecantikan lagi dong, tapi pakai peel off mesh yang murah. Dah nih 10.000. Tahan noh buat jajan seblaknya. Beli ini aja sekali-kali ngerasain maskeran ala-ala klinik kecantikan. Tenang penonton, sudah bepong. Langsung aja kita pakai 2 biar tebal. Kalau inget kata tebel tuh bawaannya martabak mulu. Apalagi pakai kuahnya sama acar. Beh, enak banget. Sabar ya penonton, jangan mokel. Bentar lagi buka. Mau dibalik video keestetikan gua. Pasti ada aja bencana sugra kalau bikin peel off mesh. Cakep. Gua pakai yang lavender, warnanya cantik banget. Tenang, masih cantikan kalian daripada selingkuhan pacar kalian. Ups, canda, jangan kesindir. Jangan lupa, mulut juga harus glowing. Wanginya menenangkan hati dan pikiran. Gue pilih yang lavender karena ini bagus banget buat kulit berjerawat dan sensitif. Shh, mari kita tonton baik-baik. Ini part yang paling satisfying. Peel off-nya, tadah. Glowing banget. Lihat dah tuh muka, serius amat. Jangan pernah lupa bersihin residunya. Kalau jerawatan jangan lo salahin maskernya. Salah lo sendiri kagak bersihin residunya, Bambang. Biar makrush terbaik, udah murah, bepom pula. Maskeran ala-ala di klinik kecantikan part 4. Kita siapin dulu mangkoknya. Lihat deh, ini mangkoknya cantik banget. Kayak ada glitter glowing-glowingnya gitu. Sampai muka aku kalah glowing. Karena banyak yang request pakai peel off mesh-nya yang kantong pelajar aja. Yaudah, jadi aku pakai ini. Dan pakainya banyak-banyak aja, kira-kira segini. Pakainya dikit-dikit aja karena takut terlalu cair. Karena bakalan gak enak kalau pakai peel off mesh-nya netes-netes. Kalau teksturnya udah sempurna kayak gini, langsung jos kita aplikasiin aja. Ini fungsinya lebih ke mencerahkan karena ada beberapa bekas jerawat. Sebel banget gak sih sama bekas jerawat? Hilangin jerawatnya sih gampang 2-3 hari. Tapi bekasnya itu loh sampai bulan-bulan. Pakai peel off mesh tuh gak usah lama-lama. Kalau kalian pegang udah gak lengket, itu tandanya udah bisa di peel off. Pinggirannya kalian tap-tap pakai spons basah biar pas dicongkel gini gampang. Sumpah menurut aku malahan hal tersatisfying pas pakai peel off mesh pas congkel-congkel gini. Ini tinggal kita peel off aja. By the way, sebenarnya aku juga pernah gagal pakai peel off mesh. Jadi menurut aku semuanya juga tergantung kualitas maskernya sih. Karena ada beberapa masker peel off mesh kalau ditinggal beberapa detik aja dia tuh udah gampang gumpal. Ini gak usah dibilas. Bersihin residunya tinggal pakai toner atau face mist dan kapas. Maskeran ala-ala di klinik kecantikan cek. Kali ini kita bikin yang agak menantang, pakai buah kiwi. Dan pas di peel off harus jadi topeng, gak boleh putus. Oke, mari kita cari di antara harta karun permaskeran duniawi. Banyak ya, friend, cukup untuk satu kampung 2 tahun ke depan kayaknya. Oke, ternyata ada dari Pink Roulette. Jadi kita gak usah repot-repot ngetik buah kiwi dulu. Kita parut, kita keringin, gak usah. Kalau kalian gak mau gagal, bisa pakai takaran 1:1 sama airnya. Tapi karena gue udah pro cileh, jadi gak usah lah ya, dikira-kira aja. Dan seperti biasa punya Pink Roulette, ini kalau ditemplokin super dingin, adem, semriwi. Jangan lupa jidat juga ditemplokin biar kagak belang. Jangan lupa pren hidung juga, ntar hidungnya belang kayak mantan lo, hidung belang, gak bercanda. Kalau udah 15 menit kalian bisa langsung aja peel off dari ujungnya biar gampang. Deg-deg ser, ini gue udah deg-deg takut gagal lo, ntar memalukan nama Mbak Andin. Seperti biasa selalu jadi topeng, fosil peel off gue bertambah. Dan ini afternya cuma 20 ribuan aja, kulit aku jadi lebih cerah dan lembab.